hi, is the nurse. welcome back. jason is here. ooh, i'm so happy that i can meet you again. do you know what i am bringing out here? i'm going to give you a new video and share you silent letter. whoa, is it important to study silent letter? yes, this is really important anyway. silent letter means you are going to see through the words and somehow in the word there will be a particular letters structured in sequence. And occasionally, you don't have to pronounce a particular letter itself. And we are going to specify it in letter P. Anytime, we don't have to pronounce P letter in the word. When? The question is here, and the answer is in the following. So, let's get started. Kita tidak perlu Huruf p dalam kata bahasa Inggris dengan mengikuti beberapa aturan berikut. Yang pertama, huruf p bergabung dengan huruf s, t, dan n. Contohnya, pseudo, receipt, oke, okay, pneumonia. Here, perhatikan, yang pertama huruf p bergabung dengan huruf s, jadi p-nya tidak usah kita baca pseudo. Kemudian huruf p bergabung dengan t di akhir kata receipt. Lalu kemudian huruf P bergabung dengan N. Kita hilangkan juga pneumonia. Huruf P bisa juga menjadi silent ketika berada di akhir kata, co. Ini sangat sedikit sekali. Kebanyakan huruf P di akhir tetap aja diucapkan. Mungkin kata co ini merupakan bentuk serapan dari bahasa asing. So, we just try to follow the source of the word. Lalu kemudian huruf P berada sebelum B pada suku kata yang berbeda. Contohnya adalah cupboard. Cover. Jadi kita tidak membaca huruf p-nya. Nah aturan ini juga jarang ditemukan di banyak kata. Jadi dengan kata lain, kita fokus aja pada aturan yang pertama, yaitu huruf p bergabung dengan huruf s, t, dan n. Contohnya seperti apa nih kak? Oke, okay, I'm gonna show you the examples. Kita punya kata q. Nah di sini q, q data. Jadi bukan cop dalam bahasa Indonesia kita sering bilang cop. Tapi dalam bahasa Inggris kita sebut coup. He was sentenced it. the death for his part in the attempted coup. Dia dikenai hukuman mati atas keterlibatannya dalam kudeta. Lalu kemudian cupboard lemari. There's plenty of food in the cupboard. Ada beberapa makanan di lemari. Siapa yang naruh makanan di lemari? Lalu kemudian new pneumonia radang paru-paru. Contohnya, he died from bronchial pneumonia. Dia mati karena radang paru-paru. Bronchial pneumonia. Kemudian selanjutnya, pseudo. Pseudo. Palsu. It's such pseudoscience. Itu ilmu palsu. Lalu, wow, ini banyak sekali gabungan konsonannya. Tapi cara membacanya adalah psychiatrist. Psychiatrist. Dokter penyakit jiwa. Di sini kita tidak perlu ucapkan pinya. He needs to see psychiatrist. Dia perlu bertemu dokter penyakit jiwa. Atau contoh yang lain ada di kata psychic, cenayang. Are you a psychic who can see how the future will go? Apakah kamu cenayang yang bisa melihat bagaimana masa depan? Kemudian, psychology. Psychology. Psikologi. Kevin has a master degree in psychology. Kevin lulus gelar master di bidang psikologi. Lalu, psychotherapy. Psychotherapy. Psikoterapi. They need a kind of psychotherapy. Mereka membutuhkan psikoterapi atau psychotic. Gila atau orang gila. He's getting psychotic after going through a hard life. Dia menjadi gila setelah mengarungi hidup yang sulit. Kemudian selanjutnya, nah tadi ada kata cupboard. Di sini ada kata raspberry. Raspberry. I bought a punnet of fresh raspberries. Aku beli punnet dari raspberry yang segar. Lalu receipt. Tanda terima. Kuitansi. We will email. The receipt to you. Kami akan mengimalkan kwitansi pada anda. Itu tadi adalah silent letter P. Bagaimana? Semoga ini bisa membantu kalian ya. Apabila kalian punya masukan atau kalian punya rekomendasi konten yang perlu kita upload, silahkan aja kalian tulis di kolom komentar. And don't forget as well to share this video to your friends. Let them study with us. Okay. Hopefully you can repeat this over and over again to pronounce a particular sentence a letter. And a the letter in a particular word too. Okay, several words require a several ways to pronounce. Okay, kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See you by then. Dada and ciao.